Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Devri Indeket Jalan-Jalan, channel yang mereview tentang tempat-tempat wisata dan kuliner ya. Kali ini kita masih jalan-jalan di Pulau Bali, tepatnya di daerah Kintamani, Kabupaten Bangli ya. Jadi lokasinya Kintamani ini kalian bisa tempuh dari Kuta itu sekitar 73 km ya, atau jarak perjalanannya sekitar 2 jam setengah dari Kuta ke Kintamani. Inilah sunrise terbaik di Kintamani, Bali ya teman-teman. Kalian bisa menikmati sunrise yang begitu indah ini ketika pagi hari ya, waktu yang tepat itu pukul 6 pagi ya teman-teman. Jam 6 pagi sampai jam setengah 7 pagi. Ini kalian bisa melihat pemandangan seperti ini. Bagi kalian yang ada rencana main ke Bali, pastikan kalian mengunjungi wisata di Kintamani ya teman-teman. Lokasinya sangat mudah dituju ya, dari Ubud sekitar 1 jam ya naik ke atas ya. Sangat indah sekali ya teman-teman, sunrise terbaik di Kintamani, Bali. Atau kalian bisa menginap di daerah Kintamani ya teman-teman. Di daerah Kintamani terdapat banyak penginapan dengan view yang bagus juga ya. Jadi kalian bisa menginap di daerah Kintamani. Kalian bisa menikmati pemandangan yang indah seperti ini. Di hari libur banyak sekali ya teman-teman, terlihat itu wisatawan dari luar negeri ya, menikmati pemandangan sunrise Kintamani yang begitu indah ya teman-teman. Di sini juga banyak sekali kafe-kafe yang instagramable ya, jadi kalian bisa juga menikmati pemandangan sunrise juga dari kafe-kafe di daerah Kintamani. Kafe-kafe di Kintamani jam 7 pagi udah pada buka ya teman-teman. Jadi kalian bisa menikmati indahnya awan Kintamani di bawah kaki kita ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel kami. Sampai ketemu di video kami berikutnya ya.